ikan dan mangga muda. Dan mangga muda ala resep Erma. Ayo, Mak. Nih. Jangan, Dek. Dek. Wah. Dek. Ya Allah, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya berbagi membuat pepes ikan dan mangga muda ala resep Erma. Yuk, ikuti ya. Mantap. Dan kita sediakan juga ikan putihan. Lalu di sini saya juga menggunakan mangga muda. Ini pepes ikan dan mangga muda. Untuk bumbu pepes ikannya, pepes ikan putihannya, di sini saya pakai cabai keriting, kemudian lengkuas sedikit asam jawa, ada bawang putih, kemudian kunyit, lebih banyak bawang merah ya. Kita tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Jangan lupa garam, gula, dan penyedap rasa. Yuk, langsung kita ulek untuk bumbu pepesnya. Siapkan mangga serut. Ini Bu Nini. Oh. Ini sudah siap ya. Bumbunya sudah saya ulek. Kita campurkan dengan ikannya. Nanti akan kita bungkus dengan daun pisang. Lalu kita tambahkan mangga. Ini mangganya sudah diserut. Kita campurkan mangga serut. Dek, dengar Dek. Dek, takut kena mata. Kok udah dengar sih? Ya, dengar, Mak. Kita campurkan dengan ikannya. Langsung nanti akan kita bungkus dengan daun. Sebelum kita apa nak? Sebelum kita kukus.
Kita panaskan periuk ya. Kemudian kita kukus. Kita kukus ikannya. Hingga matang. Kita kukus. Hingga matang. Ini aromanya sudah harum, pepes ikannya. Kita kukus sekitar 20 menit. Yuk lihat, ini pepes ikannya sudah masak. Ini sudah masak, sudah siap dihidangkan. Panas. Ya. Sudah masak. Sini deh. Sini, Pak. Ini ikannya sudah masak. Dilihat dulu ikan. Pepes ikan dan mangga. Ala resep Erma. Masih panas ini. Ini sudah masak pepesnya. Wih, ini sudah masak pepesnya. Sudah bisa kita nikmati bersama keluarga pepes mangga dan ikan. Terima kasih atas segala kunjungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepes ikan dan mangga muda. Dan mangga muda ala resep Erma. Ayo, Ma. Nih. Jangan, Dek. Dek, wah, Dek, ya Allah, Dek.